Terus saya bilang pelatih saya, tadi udah dibilang saya nggak boleh, pokoknya kuncinya saya nggak boleh keluar dari lapangan ini, tetap main katanya. Oh, udah main. Biar oh, gaji full nih. Jadi kaki kotor. Saya ortap. Enggak terasa. Biar gaji full. Jadi dia bilang, jadi agak ringan, jadi bisa kalau kita ngelompat tuh macam berjalan. Oh, orang udah blok atau udah turun, kita masih di atas tuh mukul. Oh. Kenceng bola, nah, itulah. Antara kembali lagi kira-kira apa podcast kita malam hari ini? Yoi, seperti yang kita janjikan dari kemarin dan kemarin-kemarinnya lagi. Kemarin dan kemarin selalu-selalu ditunggu-tunggu everybody say dan kita tepati janji malam hari ini. Yes, di mana lagi? Di cakap-cakap kita. Cakap-cakap kita. BTW. Ah. On the way. Ah? Busway. SKW. Sikawang lah. Seperti yang kita janjikan kemarin buat kawan-kawan. Yang banyak udah nagih-nagih mana nih. Ha. Nyah malam ini. Hai. Kita jangan kemana-mana. Yoi. Malam hari ini cerita fenomenal kembali akan kita kupas malam hari ini. Yoi. Siapa lagi sama narasumber kita yang fenomenal. Aha. Dan ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau buka? Belum, kita kasih tempat. Siapalah kira-kira kalau space-nya segini. Aha. Tingginya segini. Zim. Mari kita panggil 1, 2, 3. Siapa lagi kalau bukan? Bang Boy punya ilmu hilang. Tada kaleng-kaleng. Betul. Ah, lembut. Malam ini apa nih kisah kita nih? Wah, banyak bang ternyata. Waktu kita upload pertama cerita horor tuh, banyak yang menantikan cerita Bang Boy selanjutnya. Banyak yang request. Di ada tempat yang saya ada 1.386 juta. Ale, yang apa tuh? Yang enggak nonton. Ada request. Abang yang kemarin tuh, ada yang bilang abang ini nih pemain poli, iya ke? Jangan. Enggak caya coba nanti. Akhirnya kita menjawab coba semua. Ternyata banyak yang kenal Bang Boy dari kawan bapak saya. Dia kawan saya kerja tuh tadi. Kawan saya kerja tuh. Ada yang Bang Dian Tole Mempawa. Apa? Bang Dina Tole yang pelari tuh. Atlet enggak? Atlet enggak. Sama-sama atlet. Oke, gitu oke. Gugi lah, mata ode. Mata. Jadi banyak lah pokoknya. Bobby, Bo, malam ini udah kita bawakan spesial janji. Banyak lah yang minta. Yang dari Jakarta ada Ruli. Ada Ruli, ada kok budak-budak kita yang di Jakarta pun minta. Nah, ada yang dari Jagat Karya. Dan spesial tema kita malam hari adalah sport. Yeah, olahraga. Makanya aku pakai kaos olahraga nih. Bang Boy, mana kau? Mana jaket olahraga Bang Boy? Waduh. Ini dia. Orang tuan poli pakai baju bola. Tak apa-apa, namanya yang penting sport. Sport ya. Sport. Ini merah kau di sini, kau di sini. Jadi PDI kota. Oke, sip, mantap. Dan udah enggak sabar lagi kita dengar cerita. Kita dengar cerita Bang Boy dari katanya nih ya, yang saya gali dari kawan-kawan yang kenal sama Bang Boy kata Bang Boy ini sekarang kan kerja di Bank Mandiri, ya kan? Nah, awal mula Bang Boy ini kerja di Bank Mandiri pun karena karirnya yang sangat berbinar di olahraga. Terutama di poli. Terutama di poli. Masa lah gara-gara main poli bisa jadi karyawan? Itulah kata orang tuh apa prestasi? Yang penting kita bikin dulu. Ya kan? Itu akan bisa merubah masa depan kita. Yang tadinya Bang Boy tidak kerja, Bang Boy ya. Tidak kerja atau mungkin kerja serabutan, tapi karena ada keahlian atau prestasi di satu cabang olahraga, akhirnya bisa bekerja dan sampai hari ini alhamdulillah masih di Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri itu belum nama Bank Mandiri ya. Boy diri. Boy. Boy men. Kalau udah besar namanya Mandiri. Kalau masih kecil Boy diri. Masih bayi? Kecil sendiri. Sendiri. Atau sendiri. Oke. Aja.
Bang Boy, kira-kira mau mulai cerita dari mana nih? Kita cerita dari awalnya sebelum masuk ke Bank Mandiri. Banyak kisah yang mungkin saya kupas malam ini. Ya, kenapa saya bisa jadi pemain voli kan? Dulu saya tuh sebelum jadi pemain voli itu banyak olahraga yang saya geluti. Satu biasa sepak bola. Sepak bola. Dua itu ya coba-coba dulu tenis apa bulu tangkis tapi enggak. Tiga. Yang ketiganya baru voli. Yang pas kena memang di voli. Pas. Masuk punat lah. Dulu memang kalau kita tuh dulu di pas zaman-zaman masih sekolah tuh voli tuh di daerah Jeruju tuh memang apa lagi apa hot-hotnya lah itu voli. Jadi kita kan masih kalau zaman bangun kan masih sekolah kan dulu kan lihat pemain voli kok bisa keren gitu, gitu kan jadi pemain voli itu. Nah. Biasa kan kalau zaman saya sekolah itu pemain basket. Iya. Nengok budak main basket ini keren kayak pergi ciwi-ciwi itu pada. Jadi dulu jadi lihat orang main voli itu kepengen gitu. Jadi dalam hati tuh lihat pemain yang bagus tuh. Orang itu kok bisa bagus tuh? Gimana sih? Jadi saya lihat biasanya dia bingung senior-senior tuh latihan. Jadi dia latihan di klub juga latihan di luar gitu. Maksudnya di luar dari jadwal latihan di klub, di luar tuh ditambah porsi latihan. Jadi Bang Boy ini kan terkenal dengan keanehan-keanehan atau cerita-cerita aneh yang Bang Boy alami sendiri. Apa keanehan-keanehan dan apa hal-hal yang enggak lazim yang Bang Boy alami saat main poli gitu. Banyak nih pasti nih. Banyak. Jadi saya kupas satu-satu. Ini. Jadi saya begini. Dari urut ada awal. Jadi saya jadi pemain poli dengan latihan giat gitu kan. Lihat senior bisa bagus gitu. Kenapa saya enggak bisa seperti itu gitu. Kalau bisa saya di atas mereka. Yes. Gitu. Iya itulah. Jadi lihat gitu, latihan keras kan, udah latihan di klub, dulu saya latihan di klub, tambah namanya dulu IPOBA, saya klub nama IPOBA, Ikatan Voli Bahari, punya Pelindo sama, pokoknya klub yang dikelola dengan orang pelabuhan lah. Biasa main di GOR, main di klub kan, juga ada pertandingan gitu, bukan di GOR juga, biasanya banyak, dulu tuh banyak di tiap kecamatan tuh banyak pertandingan, misalnya di Pontianak Barat ada, Pontianak Selatan, ada Timur. Nah, kebetulan yang lagi hot kalau itu zaman saya tuh kalau pertandingan tuh di Kampung Dalam. Kampung Dalam. Nah itu sering tuh di Kampung Dalam tuh main. Dulu waktu main tuh, waktu saya ada pertandingan tuh waktu itu lawan tim Praponnya Mempawa. Tim Prapon Mempawa. Tapi masih di klub tadi tuh. Masih di klub Poba. Ya, waktu main tuh kan lawan mereka. Nggak tahu sih kalau kita dulu kan zaman kita main dulu tuh main namanya main mistik tuh pasti ada. Apa? Mistik. Mistik tuh. Mistik kan main voli. Iya. Main voli diiring dengan orang mistik gitu. Jadi dicampur itu. Jadi pawang. Kayak pawang gitu kan. Jadi pawang kan. Kita main lawan tim pertandingan. Waktu main tuh kita waktu main dengan dia waktu main pertama tuh kalah. Lawannya tim Praponnya. Enggak tahu lah ya di luar dari itu kan mesti kita waktu itu 6 pemain kita tuh termasuk Bang Bo itu kita enggak bisa main sampai buka sepatu, enggak bisa bergerak kan. Iya, kayak macam kita tuh macam dibungkam gitu. Kayak dipaku enggak bisa bergerak gitu main. Nah, terus ada selang, kita kalah kan, enggak apa. Jadi, terus dalam sebulan kemudian ada turnamen lagi di situ. Nah, kebetulan perempat final ketemu lagi dengan tim Prapon. Empawah lagi? Ya, Empawah. Saya tak jerak masih? Nah, saya tak jerak, jadi main dengan mereka. Akhirnya kita balas, 3-0 mereka kalah. Pakai pawang enggak? Terus mistik ada ini juga terus ada kejuaraan. Ada kejuaraan hari itu juga di Kampung Dalam. Hari itu namanya Piala Ampi. Ampi. Pialanya 2 meter lebih. Jajak nih tidak. Mak, balu 2 meter. Saya 170. Tapi 2 meter. Kena nih. Pialanya besar. Piala. Ini di
Nah, di ini apa? Berarti kalau orang foto ketutup lah sama piala. Iya lah, tinggi biasa pialanya besar, tinggi. Nah, ini ada kisahnya waktu main. 2 meter. Jadi ada kisahnya waktu itu main di apa? Waktu merebutkan piala Ampi nih. Nah, pas hari itu final IFOBA ketemu PLN. Nah, sinilah kita saya cerita nih. Oh, ya. PLN mana nih provinsi? Ini PLN sini. PLN kota. Jadi waktu main lawan PLN itu pas sebelum pertandingan memang pas belum pertandingan. Belum pertandingan itu kan pertandingan jam 3. Sebelum jam 3 tuh hujan lebat sekali. Di daerah situ hujan kan. Di mana daerah itu? Di Kampung Dalam itu. Oh, Kampung Dalam. Dekat keraton, depan keraton. Nah, itu hujan kan. Deras. Jadi kita nunggu pemain kan karena hujan kan. Nunggu hujan berhenti lah ya. Lah. Terus mau dekat jam 3 tuh hujan tuh agak reda. Masih gerimis-gerimis. Nah, kami kan ngumpul ya di dekat rumah, di ada rumah itu yang mau menuju ke Masjid Jami itu kebetulan manajer saya itu kan Pak Sarif Ahmad namanya. Kalau dipanggil itu Pak Aci. Jadi di situ tuh kami memang rumah dia sebelum dia pindah tuh memangnya rumahnya di sekitar tuh mau menuju ke Masjid Jami itu ada tangga, ada jembatan atau sebelah. Jadi saya dengan teman saya tuh bertiga. Karena hujannya agak gemes, kami itu pemanasan supaya enggak badannya agak apa panas itu. Saya kalau main tuh bagus. Nah, sedang pemanasan, ya, saya kan madap pemanasan bertiga dengan teman saya madap ke arah keraton, yang teman saya ini berdua madap ke Masjid Jami. Iya, kalau pemanasan itu madap ke sini. Cuman tracing badan sih kan. Pas lagi pemanasan tuh adalah satu orang tua dulu terkenal. Tapi China. Bukan pemanasan global kan? Tracing ya. Jadi itu untuk supaya nanti main di lapangan tuh enggak dingin gitu. Karena kan hujan kan. Jadi saya ketemu sama ada orang tua namanya Ami Yusuf, almarhum. Dialah dia manggil saya. Nak kesini gitu. Boy. Nak kesini dia manggil saya kan. Saya bilang, kok orang tuanya manggil saya? Ada apa ya gitu. Kenal enggak? Enggak kenal dengan saya. Saya lihat, saya pikir dia manggil teman saya yang di dua orang nih belakang saya gitu. Saya balik badan, teman saya enggak ada balik. Balik ke rumah. Balik ke rumah gitu. Balik ke rumah yang manajer saya itu kan. Balik ke rumah dia kan. Dia ninggalkan saya kan. Saya sendirian di noleh ke belakang kawan balik. Dan anding di balik. Nggak lari ke apa balik lagi habis ke rumah aminya nambah pelatih itu manajer saya kan hingga saya sendiri saya panggil lah dipanggilkan sama orang tua tuh sini nah, saya nggak ada apa pak saya bilang gitu kan dia nanya saya kamu main kah kata dia main pak saya bilang terus nggak tahu tuh orang tua tuh langsung mandek ke atas ke atas itu tuh dibilang saya dengan saya nak hari ini cuacanya nggak bagus kata dia bilang. Karena keluguan saya kan enggak apa namanya mistik saya kan enggak antara percaya enggak kan. Ada apa pak dia bilang bagus kok acara dia bilang bukan itu kata dia bilang kau main ya katanya kamu main kata dia bilang enggak bisa menang 3-0 dia bilang jadi pak sejarah nih dia bilang kamu enggak bisa menang 3-0 bukan karena bukan pialanya kamu main 5 set kata dia bilang gitu kan dengan saya. Oh iya kan pak, saya bilang gitu. Jadi gimana pak? Ini orang main ini pakai dukun dari dulu. Ini pakai. Tapi dukun yang main tuh. Jadi kayak macam apa? Kayak main itu pawang gitu kan? Orang pawang nih ya. Iya kan? Jadi main nggak pakai pawang kan? Pakai pawang. Sana kata dia, kamu ambil air aqua 1 botol kata dia. Nanti bawa ke sini. Nah saya lugu, saya pergilah ke tempat manajer saya itu kan yang rumah itu. Saya panggil. Saya bilang minta aqua 1 botol saya bilang gitu. Woi udah bilang belum main ya udah minta aqua 1 botol. Nggak bapak saya bilang tuh bapak itu tuh minta sih nyuruh gitu. Jadi dia keluar kan keluar dari rumah tuh mana gitu. Saya tunjukkan tuh orang tuh. Terkejut dia. Kenal masih keluarga dia. Waduh kata dia bilang itu orang tua tuh tidak pernah ngobrol sama orang tuh kalau enggak memang perlu kata dia. Dia bilang, aduh alhamdulillah kata orang tua itu apa kalau dia ngomong pasti terbukti tuh. Oh iya kan dia bilang gitu. Nah, akhirnya ambillah air kuah. Terus dibacakan apa? Nanti dia bilang 1 botol ini setengahnya masukkan ke dalam
baskom, campur dengan air hujan, nanti sapukan dengan 12 pemainmu, kata dia bilang kan, dari ujung kaki sampai ujung kepala termasuk kamu, kata dia. Nanti yang setengah botolnya lagi campur ke dalam cerek, kata dia, apa macam minum. Untuk minum tuh, nah campur ya, kata dia, nanti bawa ke lapangan, habis itu kamu kesini lagi, kata dia. Udah saya kasih kan, saya antar dengan manajer saya kan, saya bilang selalu ini udah saya itu kan, dia orang tua tuh masih nunggu saya. Nah, pas saya ke ngagak orang tua tuh, ceritalah dia, dia bilang, kamu main tidak bisa menang 3, tidak bisa menang 3-0, kamu main sampai 5 set, set ketiga kamu cedera, tapi masih bisa main. Akhirnya apalah, dia tuh dari samping tuh ngambil batang kayu gitu, keranting. Kayak menang tuh, enggak, batang kayu ya, keranting kan, terus apa dibaca kan, nah simpan di kos kaki. Nah, katanya main aja, katanya. Dia enggak cedera. Enggak, ya. Enggak, dia cuman enggak bilang dia cedera. Pokoknya main aja, kata. Pokoknya sampai selesai kamu main. Eh benar. Jadi gitu pertandingan dia mulai main kan. Memang betul dalam pemain. Nah, masuk set ketiga. Pas saya itu lagi mukul bola. Jadi waktu teman ngumpan saya melompat tuh. Gitu saya mukul tuh, mukul bola tuh. Ini dada saya ini di atas tuh kayak macam ditolakin orang gitu. Panas ini dada saya. Pas saya, lompat tuh. Lompat tuh. Kamu jatuh. Apa? Udah mukul bola masuk sih. Banting gitu. Jadi jatuh nih. Jatuh kan. Badan saya ke kaki saya begini. Melipat kakinya. Terlipat gitu. Nah, sepatu saya enggak merasa itu kaki saya sakit. Cuman sepatu saya itu jebol. Padahal baju sepatu poli kan khusus kan untuk main. Itu jebol tuh sepatu saya. Jadi sebelah kiri itu jebol. Akhirnya saya minjam dengan teman tuh. Pinjamlah sepatunya ganti. Terus saya bilang pelatih saya, tadi udah dibilang saya enggak boleh. Pokoknya kuncinya saya enggak boleh keluar dari lapangan ini, tetap main gitu. Oh, udah main. Dia gaji full nih. Jadi kaki saya tetap. Enggak terasa. Gaji full. Jadi dia bilang dia bilang tetap main. Tetap main, kata dia bilang gitu, enggak usah keluar. Dia bilang kuncinya tuh di saya. Kalau saya keluar kalah. Kalah, kata dia bilang. Pokoknya main aja, terus dia bilang, apapun terjadi aku main aja. Tapi saya memang waktu jatuh tuh enggak terasa. Kaki saya tuh kesel. Nah, sepatu jebol. Tapi sepatu jebol. Jadi udah pinjam dengan sawan ganti. Main tuh sampai 5 set. Terakhir tuh saya mukul kan, mukul bola tuh. Apa? Karena udah 15 berapa ya? 15 12 gitu. Angkanya. Teman di depan kan enggak bisa nge-game kan. Nah, saya lah mukul bola dari belakang tuh kan. Masuk bola. Game. Terus terduduk saya jatuh di apa? Terus langsung saya di tengah lapangan tuh terduduk gitu kan. Langsung enggak bisa bergerak. Kaki tuh sakit kali. Akhirnya digotong teman-teman kan bawa ke samping lapangan. Tahu itu enggak kejadian. Jadi kan kos kaki saya itu kan kayak karet gitu, agak bisa enggak apa kepres gitu kan. Gitu saya buka kos kaki saya tuh, mau tahu enggak kejadian. Kaki saya tuh sebesar gini bengkaknya. Bengkak gini. Nampak kamera, Bang? Udah enggak jadi bengkak gini. Bengkak. Bengkak, bengkak. Nah, saya heran itu kok kos kaki sepatu juga bengkak, tapi kok saya enggak terasa kaki saya itu bengkak kan. Tapi saya bilang tuh saya pegang gini, enggak apa, masih main besar, enggak sakit. Nah, waktu pas selesai main itu, waktu saya mukul bola terakhir itu game, saya jatuh di itu menang kan saya. Itu udah saya enggak bisa berdiri kan. Betul sampai 5 set. Betul sampai 5 set. Saya digotong dengan teman ke pinggir lapangan, udah selesai menang. Gitu saya buka kos kaki saya bengkak gini. Saya terkejut. Itulah yang saya ngalami memang kayu begitu tuh, kayu tuh lepas. Jadi kan dia kan ini. Jadi kan heran kan. Sekali gitu saya cari badan kayu itu kan saya selipkan kan. Sekali gitu udah selesai. Saya cari nih. Kayunya dan enggak ada. Hilang. Jangan termasuk kali ke dalam enggak. Masuk suban lah. Masuk suban. Hilang. Hilang kok apa kayunya. Kayu hilang. Tapi orang tua tuh yang dia katakan bahwa kejadian yang benar saya dialami, yang saya alami di lapangan tuh memang kejadian. Betul-betul semua terbukti. Jadi dia bilang sebelum main tuh juga dia bilang kuncinya di kamu, kata dia bilang. Memang hari itu memang saya lagi
bukan pegang kunci. Maksudnya tuh saya saya lagi top forumnya main tuh, saya tuh lagi bagus-bagusnya. Lagi tutupnya saya main tuh dari itu kan. Kayak Inzaghi pada zamannya atau Ronaldinho pada zamannya. Jadi memang gitu. Jadi jadi saya dibilang kamu nih katanya dukun ini apa orang pawang nih anak kamu katanya. Kalau kamu cedera keluar klub kamu kalah dia menang. Itulah pengalaman saya waktu selama main voli. Terus juga ada juga akhirnya setelah Bang Boy menang tuh dapatlah piala tadi. Nah, piala itu. Yang 2 meter. Ya, ya. Terus cuman bawa pakai pickup nak? Bawa pakai pickup. Oh, pakai. Iyalah dah. Enggak bisa itu memang besar pialanya. Tuh, aku bayangin gua bawa pakai motor. Nah, enggak bisa, enggak bisa. Masuk. Itu yang bawa waktu datang aja piala itu dibawa pakai pickup. Bungkus kaca itu enggak? Ah, bungkus kaca. Piala bergilir gitu. Piala bergilir. Jadi sekarang jadi piala tetap karena berapa kali kita udah juara itu. Di Opo baru ya? Tetap ya, Bang ya. Dah. Nah, yang fenomenal nih, Bang. Yang enggak akan bisa dilupakan. Budak-budak setiap dengar cerita ini enggak bisa lupa. Voli. Abang pernah nge-mes. Lama di atas. Lama di atas. Nah, itu gini ceritanya itu bukan sih lama sebenarnya itu. Karena kita dulu kan mau jadi pemain itu kan latihan, latihan setelah sebelum apa latihan di luar klub kan. Nah saya mandiri lah. Dulu kalau saya latihan tuh kan ada dulu tuh di Juruju tuh namanya tempat pemotongan sapi. Tau TPS, kan? TPS kan. Nah itu kan dia punya apa ya halaman juga kan besar tuh di itu pasir semuanya. Nah, dia setiap pagi tuh kalau pakai sepeda latihan di sana lari sprint gitu kan apa latihan lah latihan di pasir tuh kan lompat-lompat gitu kan. Nah udah itu pulang biasa ya nggak pakai apa ya pakai barbel bikin sendiri sih cuma untuk sekojam ya supaya itu latihan sekojam kok barbel kok sekojam nah, itu untuk supaya apa kita itu fisik untuk fisik. Kuat nih paha nih sama betis nih itu nah selama latihan itulah saya lakukan kan lari latihan fisik latihan di pasir tuh nggak usah pakai sepatu lah tak bertelanjang kaki ya gitu kan nggak pakai alas kan masuk pasir gitu kayak Jackie Chan lari-larian itu bikin lompat-lompatan gitu kan dipakai kayak tali untuk supaya kita tuh apa ya. Jadi kalau ngelompat tuh bisa kayak macam bisa berhenti gitu. Kalau di atas kalau kita ngelompat tuh gitu kayak berhenti. Nah, itulah orang bilang kayaknya berhenti dia. Enggak, sebenarnya kita tuh ngelompat tuh ada gerakan itu yang bisa kita tuh bisa bertahan di atas tuh untuk nyemes tuh. Biasa kan kayak biasa latihan skipping, pakai skipping gitu lah. Biasa kalau orang pakai skipping tuh ngelompat kan bisa gitu kan beberapa kali putaran gitu kan. Nah, gitulah. Kalau saya mau nyemes dulu tuh biasa melompat gitu kan biar bisa kayaknya kayak kita tuh berhenti gitu berhenti. Di atas tuh kayak berjalan gitu kayak orang slam dunk basket gitu kan itu kan itu latihan tuh slow motion gitu enggak kayak itu ah itulah saya tuh biasanya makanya dulu waktu main di kampung dalam saya tuh dulu orang enggak kenal siapa namanya Bami itu siapa siapa tuh Bang Boy enggak kenal jadi orang tuh gelas siapa dulu tuh. Orang tuh manggil saya tuh Hanoman. Hanoman. Orang gitulah. Bawa ganda lah. Nah, orang tuh enggak. Jadi dulu tuh saya tuh digelar orang kampung itu enggak tahu nama saya. Panggil Hanoman. Wah, Hanoman. Nah, jadi kenal memang saya waktu main di kampung dalam tuh. Orang bilang, wah bisa berhenti di atas berapa detik untuk nyemah. Ya, sebenarnya bukan berhenti. Saya tuh memang latihan tuh ya itu gitu. Bisa. Karena badan agak ringan kan, jadi gua masih apa? Dulu masih kurus lah ya. Kurus, jadi 60 berapa gitu dulu berat badan saya. Jadi agak ringan, jadi bisa kalau kita ngelompat tuh macam berjalan. Orang udah blok atau udah turun kita masih di atas mukul, kencang bolanya itulah. Dulu memang lompat seolah melayang. Orang ngeblok nih kan. Orang ngeblok itu sama-sama melompat. Dia udah turun, ya, Bang masih di atas. Mukul kita. Gitulah, sering gitu. Berapa menit lagi kira-kira? Enggak sampai berapa 30 detik kayak gitu dah.
Tapi pernah katanya abang sampai pernah 3 menit gitu. Enggak sih, enggak 3 menit sih. Kayak kita kadang-kadang kan orang kan resepsi orang kok 3 menit sampai enggak. Itu 30 detik kita bisa bertahan tuh untuk mukul bola kan. Cuman orang tuh ngelihat nah, 3 menit. Nah, 3 menit itu lama itu. Enggak bisa turun-turun lah kalau udah menit ke tanda. Enggak 3 menit. Itu 30 detik itu kita bertahan itu kan. Nah, itulah. Ngapa? Makanya saya tuh dulu di kampung dalam tuh sampai heboh kan kalau saya main tuh orang menggunakan klub Ipoba gitu main. Nah, itu nih mau nengok saya. Anumannya Ipoba. Dulu makanya orang enggak kenal nama saya tuh namanya Bani itu siapa? Namanya Bang Bunda. Jadi enggak tahu. Jadi malam ini klarifikasi Po, kata orang kan 3 minute in the air, 3 minute in the air. Ternyata 30 detik. 30 detik. 30 detik, 30 detik bisa itu kan. Kalau 3 menit tuh enggak tahu lama. Lama. Kata tuh kayak besar Indomie itu betul. Sebenarnya bukan 30 detik itu. Di F3 bukan 3 menit. 30 detik itu bisa. Bisa butakan gitu. Apa terkenal 3 menit itu di udara. Pandangan orang ya kali. Pandangan orang aja. So, dia, mungkin dia saya enggak tahu lah ngitung apakah 30 detik apa bisa lebih kan karena kita gitu kita di atas tuh kan enggak mungkin bawa stopwatch kan. Maklumlah orang Melayu kan situs tuh lebih nambah nambah. Kira malam ini kita klarifikasi. Nah, itulah. Di Bang Boy hanya 30 detik. Lewat pun lewat. Lewat 4 menit. Pokoknya yang pasti kalau yang ngeblok nih kalau main poli ini kan berdiri sama-sama begitu tosernya gini bola tuh di atas lompat sama-sama yang pasti yang ngeblok turun duluan Bang Boy masih bisa bertahan minta sebelah mana mau ditaruh bola nih itu kunci kemenangan ya enggak Bang jadi ditanya kan motor saya mana ada anak kecil tuh Bang katanya di atas pokok mangga lah. Dia mau, loh, inilah kata dia teman-teman ini kan.